Ya pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi telah merampungkan verifikasi faktual partai non-parlemen peserta pemilu. Hasil verifikasi akan diumumkan KPU RI pada 14 Desember mendatang. Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi telah merampungkan verifikasi faktual atau verfak 9 partai politik non-parlemen yang mendaftar sebagai calon peserta pemilu 2024. Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi telah menetapkan 18 partai politik yang akan mengikuti pemilu 2024. 9 diantaranya merupakan partai non-parlemen yang harus mengikuti verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan. Kesembilan parpol tersebut adalah PSI, PBB, Perindo, PKN, Gelora Indonesia, Hanura, Garuda, Umat, dan Buruh. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi, Yatno, mengatakan untuk hasil simpulan verifikasi faktual akan disampaikan oleh KPU RI pada tanggal 14 Desember mendatang. Menurutnya, Kabupaten Kota hanya menjalankan perintah sesuai instruksi yang diterima, sementara kewenangan sepenuhnya ada di KPU RI. Oh, tentu mereka kan apa ya? Itu masih kewalahan. Punya semangat untuk bisa lolos semua. Jadi di perbaikan ini partai jauh lebih serap kerja untuk melengkapi seluruh proses dengan mekanisme yang sudah diatur di dalam teknis terkait dengan pendaftaran verifikasi dan penetapan partai politik. Kemudian karena ini kewenangan dari pusat, mudah-mudahan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Berarti perpak semua parpol yang kota ini sudah rampung semua berarti? Untuk verifikasi sudah semua. Sudah semua. Iqbal, Cek TV melaporkan.